Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba melepas Blu-ray Room dari PS5 Slim. Karena untuk PS5 Slim ini Blu-ray Room-nya bisa kita lepas pasang ya, tidak seperti PS5 Fat yang rilis sebelumnya. Oke, yang pertama untuk membuka atau melepas Blu-ray Room-nya, kita balik ya PS5 Slim-nya di posisi yang ada lubang Blu-ray Room-nya di bagian atas seperti ini. Lalu kita lepas untuk stand-nya terlebih dahulu. Oke, dan untuk melepas Blu-ray Room dari PS5 Slim ini, kita tidak membutuhkan alat apapun, hanya tangan saja sudah bisa ya. Lalu di bagian depannya seperti ini, kita akan buka penutup Blu-ray Room-nya. Di bagian sini ya, kita cungkil seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu untuk membuka penutup Blu-ray Room dari PS5 Slim-nya. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Lalu di sini kita cari logo segitiga. Oke, dan kita tarik ke atas atau ke belakang ya. Nah, seperti ini. Jadi sangatlah mudah dan simpel sekali, dan detailnya seperti ini. Di sini ada soket untuk Blu-ray Room dari PS5 Slim-nya. Oke, kita akan taruh untuk PS5 Slim-nya, dan detail Blu-ray Room dari PS5 Slim itu seperti ini. Oke, di sini ada soketnya dengan pelindung debu ya di bagian pinggiran soketnya. Lalu detail lain seperti ini, disk drive model, dan juga ada serial numbernya. Karena untuk Blu-ray Room PS5 ini ya, nantinya akan dijual terpisah, dan bagi kalian yang sudah membeli PS5 Slim versi digital bisa memasang disk drive tambahan seperti ini ya. Kita tinggal lepas pasang dengan sangat mudah sekali. Oke, dan selanjutnya kita akan coba pasang kembali. Oke, untuk masangnya pertama kita masukkan dua buah kaitan ya di logo segitiga ini, 1, 2. Nah, dua kaitan ini kita akan masukkan seperti ini, dan lalu kita tekan sambil kita pasin ke soket dari PS5 Slim-nya. Oke, ini sudah terpasang. Dan lanjut, kita pasang penutupnya dengan masang bagian belakangnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini, dan sangatlah mudah sekali ya untuk melepas pasang Blu-ray Room dari PS5 Slim ini. Dan selanjutnya setelah melepas dan memasang kembali Blu-ray Room dari PS5 Slim ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara meregister Blu-ray Room ini. Karena Blu-ray Room ini jika tidak diregister, dia tidak akan bisa dimasuki disk dari gamenya itu sendiri ya. Sebelum meregister disk drive, pastikan untuk PS5 Slim kalian itu firmware-nya sudah update terbaru, dan jangan lupa juga login ke akun PlayStation kalian. Setelah update firmware dan juga login akun PlayStation, kalian turn off PS5 kalian. Setelah itu kita hidupkan dan akan muncul notifikasi seperti ini. Setelah ini muncul, kita tinggal register saja. Dan register ini membutuhkan koneksi internet ya. Jadi pastikan juga PS5 Slim ini terhubung dengan jaringan internet.
Setelah terregister, kita akan coba kembali memasukkan disk game ke PS5 Slim ini. Oke, dan setelah berhasil memasukkan disk game dan PS5 Slim ini sudah siap kita mainkan secara normal. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, dog. Oh, it's like that? For sure, homie. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Fine. Hey, remember, we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. Yeah, whatever you say. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Right. Shit, come on, homie. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. What the fuck? Oh, we filming shit here, huh? You ain't even testing me. Yeah. Dog, move over so the trap. Man, I'm sorry, fool. Screw you. Your fault.
Oke, dan gitu aja untuk video kali ini. Melepas dan juga memasang kembali Blu-ray Room dari PS5 Slim serta meregisternya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.